ya guys. Ini Afri, aku seret guys. Oke guys, kembali lagi ke channel Papa Bos guys. Tadi Papa Bos sama Mas Afri habis istirahat sebentar guys. Wah, ini badan Papa Bos rada ringan, Fri. Habis diapain, Bos? Habis bekam tadi wah, siang di kantor. Enak. Ya. Kamu enggak dibekam sih, Fri? Enggak. Jadi, Papa Bos, guys, tadi siang itu habis bekam. Ya. Mengikuti apa? Pengobatan cara Nabi lah. Papa Bos pengin apa namanya mencoba bekam. Ya ternyata ini Papa Bos enteng banget nih, guys ya. Ya tadi dibekam, wah, banyak banget itu-itunya keluar darahnya ya, darah kotornya ya. Itulah guys, kita selalu menjaga kesehatan ya, supaya kita tetap bahagia guys ya, enggak, karena kesehatan itu mahal guys ya. Kalau sampai kita sakit ya susah pengobatannya, itu memerlukan biaya guys ya. Mendingan daripada kita seperti itu, kita sehat ya enggak, kita bahagia, beli mainan. Ya, beli mainan guys ya enggak? Hidup ini dinikmati guys ya enggak? Guys, semua hobinya apa, nikmati. Jangan lupa jaga kesehatan. Ya, kalau bekam itu pengobatan cara Nabi, guys, ya. Coba deh, insya Allah enak dirasakan setelah bekam itu. Ini Papa Bos nih. Bisa bekas-bekas gitu ya, Bos? Iya, kan disedot. Oh, disedot. Tusuk jarum, disedot. Waduh, jarum. Tuh. Ya kan? Dibekam, Fri, supaya sehat. Ya enggak? Iya. Biar kamu nanti kelihatan lebih strong. Oh iya, oke. Pacarnya kan kabar baru. Jangan sampai putus lagi, Fri. Oh, jangan. Oke guys, kembali ke laptop ya. Kali ini Papa Bos akan apa namanya unboxing the Amazing Spider-Man. Hot Toys. Guys. Oh, iya. Berapa ini, Fri? Masih 6. Oh, 6 gitu. Sekitar segituan, sekitar 6 lah, 6 7. 7 sampai 6 sampai 7. Ini Spider-Man ya. Tuh. Yang awal-awal gitu ya. Iya. Keren enggak? Dusbox-nya aja udah keren, Fri. Iya, ada keren. Jaring-jaringnya gitu. Iya. Oke, guys. Kalau Papa Bos lebih suka apa langsung ini Spider-Man ya guys. Simple, kalau Spider-Man itu simple. Cuma kayak pakai kaos doang ya. Ini coba dari sini ya, 1 2 3 puter. Ya, kelebihannya itu bisa mengeluarkan jaring, terus bisa nempel tembok ya, geraknya cepat, bisa salto-salto di udara ya. Jadi Spider-Man ini guys, ininya dari kain, Fri. Kain murni ya? Dari kain, ini karet ya, ini kepalanya juga bisa dilepas ya? Bisa dilepas. Oke, kita tengok dulu guys ya, isinya, isi dari dus boxnya guys. Sementara kita taruh di sini dulu. Nah, ini kita buka guys ya, apa isinya guys.
Simsalabim abrakadabra. Sebentar. Tuh guys, gambarnya guys. Ya, covernya guys. Tuh, apa aja yang kita dapat? Kita buka aja, Fri. Ah. Ah ya, ini ada apa namanya? Ya. Oh, dapat tangan-tangan, Fri. Ini dapat kayak ininya, guys. Cus yang model sininya. Oh, jaring. Dapat jaringnya. Itu ada muka aslinya itu ya. Ada mukanya. Oh, ini ada petunjuknya ya. Ini ada petunjuknya. Ya, kayaknya ini lebih simpel maksudnya kayak ini, guys. Lebih simpel kok. Pak Bobos di Hot Toys itu sudah hafal-hafal lah, minimal tangannya apa-apanya udah apa. Kita gak usah pakai ini guys ya, ini yang penting ada. Nah ini, kita dapat kepalanya guys, Peter Parker. Wih, ganteng nih, mirip lagi ya sama yang aslinya. Ini kita biasa dapat tangan ya, dapat tangan-tangan ini dapat serep untuk dari tangan ke itunya. Tuh dapat serepnya guys. Ini tangan-tangannya guys. Bisa di syuting, Pri? Tangan-tangannya. Nah ini cukup simpel sih, main Spider-Man guys. Jadi nggak ribet kayak yang tiga ini. Nah, ini kepalanya guys. Ini kepalanya tuh. Ininya ini asli banget guys. Kayak kacang. Nah, ini bisa copot. Ya, ini kita ganti dengan Peter Parker. Nah, kira-kira begini, guys. Parker ini, Peter Parker itu dia seorang pelajar. Orang pelajar, cukup kayaknya. Ya, kutu buku boleh dibilang. Yang dia suka uji coba gitu. Akhirnya dia terkena gigit laba-laba, guys. Akhirnya dia menjadi manusia laba-laba. Nah, kostumnya ini dibuatkan oleh ibunya Peter Parker, guys. Kostumnya. Akhirnya dengan perkembangan-perkembangan sekarang, guys. Kostum Spider-Man keren-keren guys ya. Nanti kita akan coba deh. Kita jalan-jalan ke Multi Toys ya. Kalau situasi pandemi ini sudah kita akan jalan ke Multi Toys. Kita akan lihat ya, kita akan lihat mainan yang lain guys. Mungkin dari Spider-Man ya, Spider-Man masuk-masuk Spider-Man banyak di situ guys. Ya. Inilah bentuknya, guys. Gimana? Simpel nggak, Fri? Simpel. Kostumnya nggak terlalu ribet. Keren ya, Fri ya? Keren. Oh, gayanya itu loh, Fri. Cool. Sah. Gitu, guys ya. Jadi, otopsi memang diciptakan untuk para yang hobi mainan ya, emang betul-betul mirip aslinya guys, sangat-sangat mirip guys, bisa dilihat lah nih, dan juga harganya juga wow, satu mainan Hot Toys itu paling murah yang Bapak Bos temui itu sekitar 5 guys, itu udah paling murah kalau ini sekitar 5 atau ya, karena simpel guys. Bapak Bos gak takut, gini-gini gak takut.
kenapa? Simpel, kalau ini Pak Bos nggak berani ya, pada pedal semua gini-gini ini. Aduh, Pak Bos, kalau ini gini-gini lah ya. Pas semua ntar pas semua bingung, Pak Bos nggak ya, oke. Jadi tadi kita sudah unboxing ya, Fri. Oke, guys, ya, kalau minat Hot Toys, beli aja, guys. Ya, yang penting satu, nabung, jaga kesehatan. Ya, kalau kita sakit, ya, kita berobat sampai juta-jutaan kan sayang, guys. Jadi kita jaga kesehatan, uangnya kita tabung, ya, ya kita belilah hobi kita. Tapi ingat, sisihkanlah untuk keluarga, atau untuk keluarga yang gimana semua, dikebat sama istri, guys. Ya, iya, yang penting kebutuhan rumah dulu sudah oke. Sisanya uang laki-laki ya, seperti ini. Daripada yang lain-lain ya, mending untuk jalan-jalan, ya, untuk amal, guys. Oke, dari Papa Bos ya, sudah ini kita unboxing ya. Papa Bos mau natain dulu ini, guys, ya, sebentar. Ini Spider-Man ya, guys, ya, terakhir. Ya udahlah, gak usah ditatain dulu, Fri, biarin. Ya, nah, kita sudah unboxing ini semuanya ya. Ini Spider-Man ya. Ini Iron Man Patriot. Terus ini Batman. Predator, ini Batman. Kalau yang Iron Man berikutnya yang Tony Stark, yang Hot Toys kita belum pernah ini ya. Yang belum pernah unboxing. Oke, guys. Next time kita akan unboxing, guys. Kita baru unboxing yang kayak robot itu ya, Iron Man gede. Oke. Nanti kita next time kita akan Hulk juga kita akan unboxing ya. Hulk. Pokoknya pantengin terus channel Papa Bos, guys. Nanti kalau itu kita perlu jalan-jalan nanti ke Hot Toys, ke Multi Toys, kita lihat tuh. Ya. Kita lihat ininya apa namanya? Jenis-jenis mainan Hulk. Surganya mainan, guys, di situ mainan para sultan lah intinya, harganya juga lumayan ya, gede, lumayan ada harganya. Jadi kalau SHF itu paling nggak 2 juta 3 juta kalau SHF loh ya, kayak Satria Baja Hitam itu segituan, guys, ya SHF aja udah 2 juta 1 juta 2 juta 3 juta ya. Oke. Pantengin terus channel Papa Bos. Jangan lupa like, subscribe, and klik tombol lonceng. Oke, guys. Terima kasih telah memantengin channel Papa Bos. Next time kita akan bertemu lagi di event yang lain. See you next time.